Kabur! Apel gelar pasukan operasi Mata Proja. Polres Deli Serdang siap menghadapi pemilu kada serentak tahun 2018 ditandai dengan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Toba 2018. Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan memimpin apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Toba 2018 di lapangan bola kaki belakang Mapolres. Apel gelar pasukan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Deli Serdang Jainuddin Mars, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, Dandim 0204 Deli Serdang, dan Brigif, dan Yon 121, Pejabat Utama Polres Deli Serdang, KPUD Deli Serdang, Perwakilan Panwaslu, Perwakilan Partai, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, dan Pasukan Upacara dari jajaran Polres Deli Serdang, POM Lubuk Pakam, Kodim 0204 Deli Serdang, TNI Batalion 121, Macan Kumbang, Batalion Brigif, Rimba Raya, Satpol PP, BPBD, SAR, serta Dishub. Kegiatan apel ini diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Kapolres Deli Serdang bersama Wakil Bupati dan Forkopimda. Dilanjutkan dengan pemasangan pita tanda dimulainya operasi secara simbolis oleh 3 perwakilan dari POM Lubuk Pakam, Polres Deli Serdang, dan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang. Dalam amanat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau yang disampaikan oleh Kapolresta Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan mengatakan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan. AKBP Edi Suryanta Tarigan juga menambahkan bahwa Polres Deli Serdang sendiri akan melibatkan seluruhnya 924 personil dalam mengamankan Pilkada Serentak 2018, yang dibantu personil BKO Polda Sumut 100 personil, BKO Brimob Dasu 100 personil, dan Polres Deli Serdang 724 personil. Pelaksanaan apel gelar operasi ini mengambil tema Polri yang promoter siap mengamankan Pilkada Serentak tahun 2018. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan aparatur pemerintah dan jajaran pengamanan baik dari unsur Polri, TNI, Linmas, Satpol PP maupun perkuatan lainnya serta kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan pemilu kada Provinsi Sumatera Utara dan Pilkada Bupati Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Dalam upaya pengamanan pemilu kada serentak ini, Polres Deli Serdang beserta dari Deli Serdang Sumatera Utara, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata. Instansi terkait dan mitra kami lainnya.